Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, engkau menganugerahi kami hati cinta kasihmu yang sangat tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam hening kita menatap Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Kita sampaikan semua kerinduan, permohonan, harapan dan niat baik kita. Sambil kita menyanyikan doa Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, untuk selama-lamanya. Mari kita memadahkan lagu Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum, venere un ser nui, et apicum documentum, novos et atritui.
Tuhan yang baik hati, di hadirat hatimu yang maha kudus, kami persembahkan jiwa dan raga kami. Kami persembahkan niat-niat baik kami. Kami ingin menjadi anak-anakmu yang melayanimu dan melayani sesama kami dengan sepenuh cinta, dengan ketulusan hati dan kehendak yang baik. Semoga kehadiran kami sungguh-sungguh membawa berkat untuk banyak orang. Bukan bertanya seberapa besar peran kami, tetapi bertanya apa yang bisa kami lakukan untuk memuliakan namamu dalam komunitas kami. Yesus, dalam hatinya, dalam hatimu yang maha kudus, kuatkanlah kami, teguhkan kami, ajarilah kami untuk menjadi pelayan yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan dalam sakramen maha kudus. Kita doakan doa terpujilah Allah dari puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, terpujilah nama Maria perawan dan bunda, terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yusuf mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin.
Saudari dan saudara yang baik, dengan ini perayaan Ekaristi dan devosi kepada hati kudus Yesus telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua diutus. Amin.